yang motif. Wah, ngeri kan. Pesan cepat. Gak, ini kita buka toko online-nya mungkin bulan apa ya? Lepas dari sinilah, mungkin kita balik bulan 2 2001 kan. 2021 kita buka mungkin bulan Maret lah mungkin. Saya upload di Instagram saya. Tapi Instagram bukan Instagram pribadi. Instagram khusus jualan. Kalau ini semua habis, saya apa? Bisa import dari sini kirim ke Indonesia. Tapi ongkirnya mahal. Tapi kalau kita beli banyak enggak masalah. Jangan sekarang kalau pesan, besok aja nunggu aku upload. Kalau nunggu apa? Sekarang pesan ya. Kelamaan lah Bambang. Ini berapa, 15 ya? Ini 15 pasang yang fans, ada satu pasang yang ini. Kan harga aslinya naik satuan. Harga satuannya tit. Kalau beli banyak, kalau beli 100 piece, 100 piece itu satu karung Bali itu lebih murah lagi. Tit harganya. Kita mau naik pesawat nanti susah mah. Ini ada kira berapa kilo. Ini aja tadi udah aku timbang 15 kilo. Kita dapat jatah 30. Mungkin dengan ini ngacung karena rusak kan. Satu kilo aja. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me. Ya, bukan menilai bukan dari kawinnya kalau. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get. Tapi aku ndelok kodene, Bang. Aku kan belajar kok. Macam-macam kodene iki karo bentuk fisiknya jahitan. Kalau ori itu jahitannya lebih rapi ya daripada yang palsu. Sama warnanya itu beda. Kalau kita pegang juga beda. Kalau kita pernah pegang yang KW sama yang asli, itu mesti beda barang itu. Yang KW semua pakai gam. Yang jelas kalau dilihat itu kayak kurang kokoh lah ibarat kata. Kalau bangunan ya. Ini dari apa ya? Apa? Dari helpet yang belakang ini. Oke. Ya kalau itu tergantung kaki ya. Kalau pemakaian. Ini yang paling ini mesti mahal ini. Iki tak takok kene grup Converse Indonesia. Ori cuk. Gawean 2000 anu lho iki. 2000 lho. PT ne KMK Global Sport namanya. Neng Tangerang apa ngendi? Tapi sekarang Converse Indonesia kan sudah pindah ya, bukan KMK Sport ya. Ada di kode yang sekarang kan 6, 6X, 6Y. Kalau ini yang masih lama ini kodenya apa? Berapa menit? 3 menit. Lanjutlah kita ngobrol-ngobrol. Ya kan ono made in China, Vietnam, Indonesia ada. Jangan ini China aja lah. Enggak ono sepatu sport anu. Mending iki lho. Ning kene wae. Ning Mutiara Daun Sari ning apa? IKEA. IKEA yang sport sport station itu. Ada situ. Ini apa sini? Hah? Poli. Mizuno. Mizuno lokal Indonesia tuh. Ora Indonesia am ditukun Indonesia lah. Sama aja Bambang. Duite ning kene karo kono padha wae. Keren bos. Ini bukan untuk saya pakai, untuk saya bisnis. Kalau saya beli langsung berapa ini? Jangan, ini udah saya pilih yang paling oke ini. Sebab di sana tadi ada banyak sepatu kan. Sampai saya pilih dapat yang kira-kira oke ini. Yang apa ya, kondisi lah, yang jelas kondisi. Sebab tadi ada yang memang nampak sama, tapi kondisi kurang warnai, udah pudar. Sama helpet yang belakang ini sudah pada apa?
pecah, hilang koyak. Neng emporis lah si KW-KW. Oke, untuk pengetahuan aja, ini sepatu ini kebanyakan dari Korea ya. Bekas Korea masuk ke Thailand, baru masuk ke Malaysia. Kalau yang di Indonesia itu kebanyakan dari Malaysia. Jadi dia udah ngelewatin jalur Thailand, Malaysia, Indonesia. Jangan, nanti pada muntah-muntah yang lihat. Stop.